Nasi dia sedap ke apa? Nasi dia kalau 5 bintang, Cik Azam bagi 4.5. Ayam dia Cik Azam bagi 5/5. Amin, Cik. Hey, penonton. Setahun yang lepas, Yaya pernah buat video kat kedai ni. Memang lepas itu viral. Tapi masalah dia, penonton, sampai hari ni tu. Sampai hari ni, berkesan dia punya viral tu masih lagi kualiti tu dijaga. Memang hari-hari. Hari-hari. Kau cerita pasal nak puji ni, pasalnya ada menu baru. Ada menu baru. Tapi yang masyuk lah sebab feedback sampai hari ni, diorang gambar pada golongan Sari TV, dia menggambar makanan kualiti masih lagi sama. Masih lagi rupa mana review kopi tu lah, rasa ke, rupa dia banyak ke, masih sampai hari ni. Jom, jom. Assalamualaikum. Salam. Ya, buat apa sini? Salah orang ni. Saya bukan Yaya. Saya Nadia. Bukan? Haa, saya Nadia. Salah orang ni. Tak apalah. Kenapa? Abang ingat Yaya. Yaya tu pun dengan abang. Oh, Yaya tu. Cantik kau orangnya. Eh, boleh tahan lah. Muka dia macam terperongor-perongor sikit kan. Oh, ya ke? Tadi nak order apa tadi? Okey. Okay. Abang nak gearbox. Okey, sup gearbox. Gearbox satu. Nasi ayam satu. Nasi ayam satu. Bihun daging satu. Bihun sup daging satu. Okey. Baik. Boleh cari tempat. Kenapa, bang? Tak berhati lagi ke? Bukan. Lawa ke saya ni? Elok sikit lah. Yaya dengan Nadia mana lagi cantik? Macam Nadia ni Nadia. Dia nin lah, nin. Muka dia nin. Ya, nanti lah. Tak awak makan lah? Okey. Single lagi? Ha? Boleh lah single. Nanti PM to P. Ku bermohon kasih, ku bermohon sayang. Allah. Hai. Yeah. Ini biar sup daging. Ini I make special for you. Mok setakum. No, memang kopi ni. Memang kopi ni. Ya, ini. Nasi ayam. Nasi ya. Ayam. Okey, baik. Terima kasih, Nadia. Ya, sama. Ni dah hidup nak makan ya, sekali. Ha? Dah makan sekali. Kalau boleh. Abang akan sengal nyong pula dengan Yaya. Nak senyum boleh? Boleh. Allahuakbar. Assalamualaikum penonton kita. Bertemu dengan Yaya dan juga Cik Azam dan kalau kasi hati bapak segala. Handai. Yes. Lepas kala handai kau mah. Satu tahun yang berlalu, Bihun Sup Cikna masih lagi lepas ia viral tu. Okey. Kualiti dia sama sampai hari ni. Ya, sama kan. Lain orang masih berlumut lagi dah walaupun dah penuh dah setahun. Ha, walaupun dah setahun. Tak cukup yang ni, dia membuka meja kat luar. Kan? Baik penonton, depan Cor ni gearbox. Gearbox ni adalah abang nak cerita. Apa nama, Cor dapat tahu pasal gearbox ni daripada Toke. Oh. Cuma Toke kabur minta maaf banyak lah katanya sebab gearbox ni dia bukan... Selalu ada? Bukan selalu ada. Oh, dah ada hari-hari lah. Ada kalau ikut ada hari-hari. Dia nak buat hujung minggu. Okey. Tetapi, bekalan untuk... Gearbox tu susah untuk dapat di Kuala Kangsar ni. Jadi pada penonton di luar sana kan, kalau datang janganlah terlalu mengharap tentang gearbox ni. Ada gearbox, yes. Tapi boleh try tanya sebab memang ada masuk dalam menu. Cuma tak berapa tepat lah hari. Macam contoh setiap hari Ahad dia mesti ada. Tak boleh jamin lah. Tak boleh jamin. Tapi try hari Minggu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, aku tu kemarau tu kan. Rasa dia sama lagi macam Bihun Sup Cikna yang dulu masa Yaya review. Tapi dia lagi kick lah. Paling baru. Tak boleh berhenti lah, bayar. Paling baru. Ni dia. Ya. Ni dia. Nasi ayam. Nasi ayam Cikna. Nasi ayam Cikna. Paling baru. Jadi satu hari pun boleh cecoh dalam. Baru launching pun baru. Yalah, baru sangat. Baru sangat. Betul. Dah berpuluh-puluh ekor. Ui. Ya. Benar, mak? Ya. Ya makan apa? Ya makan sendek lah. Ya. Dia masih teringat. Ya, always suka dengan ni. Tengok ni ha. Dia punya daging koma. Masih lagi selambok. Cerita dulu pada penonton dapat makan. Tak kedekut. Tengok ni. Setahun sudah awal kan yang berlalu tu kan. Ya review. Macam ni lah dia punya gaya. Masih lagi selambok. Nasi dia tak ada macam nasi ayam lain tu macam kuning-kuning. Dia putih tapi bapak segala sedap tau. Dia rasa lemak. Abang daging dia lembut gila. Lembut, bang. Berapa jam lah mak dia merebus ya?
Ya. Mm-hmm. Ada berubah sikit. Mm-hmm. Waktu berniagaan. Mhm. Pukul 12. Oh, 12. Sampai pukul 8 malam. Selalu pukul 3. Selalu dia waktu operasi dia pukul 3 sebelum ni. Sampai dia memang dah awal kan. Awal kan. Pasalnya orang luar nak datang tu mesti kecewa lah bang. Datang-datang kedua tak ada buka lagi. Ini yang menonton kita ni. Ada yang baru menonton ni. Ah. Ya, demo tak tahu jalan. Ya, kabur sikit jalan ya. Dia punya lokasi dia. Lah kalau kau melalu dekat daripada Kuala bang kan, kau wajib lalu dekat jambatan Sultan Abdul Jalil. Ha. Ada nampak saya buat atas bihun sup cikna. Kau yes. Nampak belah kiri kau bang. Ya, yeah. Nampak ni. Ya, ya, ya. Bunyi bang. Eh, lembut tu bang. Ya Allah. Mana kau pun makan kau bini kau mah. Aku tu kadang keriso ya. Badan tu jadi demuk ke apa ya. Tapi apa dia kenal kan? Orang makan Kuala ni semua sedap-sedap. Abang tetap manis bang? Nasi dia sedap bang. Nasi dia kalau 5 bintang Cik Azam bagi 4.5. Ayam dia Cik Azam bagi 5/5. Eh, gigit benda ni eh. Selalu kau abang kalau ayam makan benda ni bang, beli je. Tak ada orang susu tengah. Jadi kita tengok tahap dia punya kelembutan dia tu. Harga mengikut saya lah ni kalau kau ambil gebok ni. Gebok dalam dia. Lembut je mama. Gebok dalam dia. Lembut je mama. Ni boleh boleh disedut dengan straw. Lembut je mama. Kan? Sumpah lembut. Sumpah sedap lembut. Mana tau ya? Mama marah sedap bang. Kenapa dia marah sedap sangat bang? Marah. Apa kerja kau ni? Sedap no. Okey ni kapo ya. Ayam ke, daging ke, gepok ke. Rebus sehari sebelum berniaga. Jadi itulah. Mama tak boleh nak lama-lama tengok Cik Azam makan. Mama jangan lupa datang bihun sup cikna. Cuba menu baru dia iaitu gepok dengan nasi ayam. Nasi ayam. Okay. Tapi janganlah terlalu berharap tentang sup gepok ni. InsyaAllah lah kalau ada, ada. Tapi bertanya dulu. Jangan terlalu berharap sebab stok ni susah nak dapat. Macam hari ni kebetulan Cik dapat. Ada berapa ketil lagi dalam tu. Nasi lah untuk kita punya pelanggan-pelanggan. Betul-betul. Support VNC Production. Support apa nama tu? Facebook, YouTube, Kuala Kasar TV. Support channel Makan Best Perak sama YouTube, Facebook. Support juga TikTok Kuala Kasar TV, TikTok Makan Best Perak. Cok Azhar pun semua, Yaya pun semua. Terus kasih tahu kami. Komen yang menarik-menarik. Subscribe, share, padu-padu. Kasih trending FYP. Apa nama? TikTok FYP. Yes, yes. Jumpa lagi Cok Azhar dengan Yaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bapak sekalian ni.